kita sudah sampai nih di area luarnya. So ya, kita sudah sampai ya. Ini tadi mobil-mobilnya yang digunakan untuk berkeliling. Oke, setelah ini kita langsung keluar dan kita langsung menuju mall itu. Ayo. Itu tempat makannya, Medan Selera. Masih cukup ramai ya tempat makannya, banyak keluarga-keluarga makan di sini. Kita langsung keluar. Ini nangka yang tadi di dalam ini yang banyak sekali ya. Baunya. Ayo kita langsung menuju ke mall yang saya maksud tadi ya, kalian akan lihat nanti seperti apa mallnya. Oke. Langsung saja ya. Bagaimana? Kalian sudah lihat namanya tadi ya? Alamanda. Ya betul, ini Mall Alamanda ya di Putrajaya. Ini saya baru sampai ya di parkirannya. Parkiran motornya di taman ya, parkir motornya ya. Seperti ini. Jadi di depan, ini di samping ya. Di samping mallnya. Luas ya tadi. Saya bawa kalian berputar mallnya. Cukup luas ya. Besar. Sekarang kita akan masuk ke dalam dan setelah tadi panas-panasan ya di taman pertanian, warisan pertanian,
sekarang kita dingin ya. Sekalian kita mau ada yang kita cari ya. Langsung saja kita masuk ke dalam. Itu ya, parkiran motornya di luar. Sekarang kita masuk ke dalam. Disambut dengan pohon bambu. Bagus sekali ini pohon bambunya. Seperti atap. Bagus ya. Banyak yang duduk-duduk di sini karena dingin dan sejuk. Dingin dan sejuk. Sejuk, dingin, dingin, dingin. Ini pintu utara ya, North Entrance. Kita akan masuk melalui pintu utara. Ya, ini adalah mall yang tertua ya di Putrajaya. Jadi sebelum ada IOI, ini mall Alamanda sudah ada. Lalu sebelum ada Dipals juga ya, jadi orang Cyberjaya, ya hanya ini hiburannya ya. Lumayan ya, di sini ada bioskopnya juga dan lumayan lengkap. AC-nya sudah berasa ya, enak sekali. Enak sekali, segar. Oke, kita masuk ya. Ini ada Roti Boy ya. Roti Boy itu kalau di Jakarta hanya satu rasa ya, atau dua rasa. Di sini rasanya banyak sekali loh. Dan ini saya suka sekali Roti Boy. Oke ya. Rasanya dan macam-macam loh Roti Boy-nya tuh. Tidak seperti di Jakarta ya. Baunya enak sekali baunya. Kita lanjut ke dalam. Seperti ini ya tampilan mallnya, bagian dalamnya memang seperti sudah agak tua ya. Karena sekarang hari Minggu jadi lumayan ramai ya. Ada bata juga loh. Ramai sekali ya. Saya akan tunjukkan ke kalian. Ini lantai 1 ya. Tadi lantai dasar ya. Saya akan tunjukkan ke kalian ada bagian luarnya ya. Bagus juga bagian luarnya. Area bermain. Ini bagian luarnya di sini. Ada Manhattan. Ini ada taman ya di sini ya. Ada dua taman sebenarnya. Ini depannya ya. Ini sayang sekali air mancurnya sedang tidak dinyalakan ya. Kalau dinyalakan lumayan bagus. Di sini banyak tempat-tempat makan yang outdoor ya. Manhattan, KFC, Pizza Hut, banyak. Lalu di sebelah sana ya adalah lumayan ya, bagus ya. Jadi untuk duduk-duduk banyak tempat duduknya itu di sana. Tapi sayang sekali ini air mancurnya tidak
menyala. Sudah gelap sekali itu. Mungkin malam, mungkin atau entah ya kapan dinyalakan ini. Alamanda ya, ini seperti mini Petronas ya, jadi seperti kita di KLCC ya, ini tower Petronasnya dua ini, lalu ini tamannya. Nah ini pintu utamanya ini, main entrance-nya ya, dari Alamanda, main entrance. Tadi kita masuk dari pintu utara ya. Ini ada chicken, rice shop, lalu steak. Steak, New York Steak Shack. Kalau mau makan steak murah ya di sini ya. Lumayan, kosong lagi. Ada secret recipe. Lihat itu kolamnya, terlihat itu dasarnya itu. Itu ya, banyak tempat-tempat duduk ya untuk bersantai, dan ada playground juga seperti biasa ya untuk anak-anak disediakan. Lalu ini bagi yang ingin menyumbangkan ini baju, sepatu, tas, tinggal taruh di sini saja ya. Kita kembali lagi, kita akan masuk ke dalam. Ini pintu utaranya, tapi bagian atas ya. Tadi kita dari bagian bawahnya. Masuk lagi ya ke dalam. Kita masuk ke secret recipe ya. Kita mau jajan dulu. Ya ini sudah waktunya tea time ya. Do you want cup of tea? Gitu ya. Jadi kita jajan dulu. Kita sudah beli White Chocolate Academia. Academia. Bukan Academia, Macadamia. Lalu flat white ya. Kita mau coba flat white-nya sama tidak dengan yang di Melbourne. Oke, kita jajan dulu ya sebentar ya. Saya coba dulu ya white chocolate Macadamia ini. Ini kacang macadamianya nih. Nah, iya, ini kacang macadamianya ya. Taunya kacang rebusan. Tidak terlalu manis ya. Flat white yang di Melbourne tuh enak sekali terbuatnya. Time ya, sedang ada promo dari jam 3 sampai jam 6 sore. Ini promonya, kalian silakan lihat. Kalau kita beli satu slice roti itu free ya, tea atau coffee, tapi kalau yang minuman yang lain itu adding 2 ringgit ya. Jadi sekarang kita adding 2 ringgit untuk yang flat white-nya. Itulah, makanya kita coba ya. Tea time. Ya, kita sudah selesai di tadi makan jajan tea time. Kita akan berputar sebentar di sini, lalu mencari barang yang kita cari. Dan kita tidak akan lama di sini ya, karena ya sekarang kan final MotoGP ya. Jadi sudah mulai nih, karena ini sudah jam 4:30 sore. Sudah mulai, jadi kita harus pulang, lalu kita akan menonton itu ya. Jadi kita akan berputar sebentar. Oke, ke sini ya, Ion Trick.
gitu ya. Kita ada yang kita cari di sini. Ngobrol. Patungnya saja kegedean. Oke, kita turun ke bawah karena barang yang kita cari ada di bawah sepertinya. Yang kita cari. Ada diskonnya 5% setiap minggu. Lihat ya, ini saya sedang mengantri untuk menimbang ya. Antriannya di sini, timbangannya di sana. Oh, panjang sekali antrian. Tanya ya, besar sekali. Antriannya masih panjang. Ya, sudah selesai, sekarang kita tinggal pembayaran. Kita sudah selesai ya belanjanya. Jadi kita langsung pulang setelah ini. Dan sayang sekali ya, tadi sebenarnya ada diskon. Jadi tiap 2 minggu, minggu kedua setiap bulan ada diskon di sini ya 5%. Yang penting member ya. Tadi kita sudah tap kartu membernya, ternyata sama kasirnya tidak dimasukkan diskonnya. Jadi kalian make sure ya, pastikan kalau membayar bilang dulu ini diskon ya gitu. Jadi tadi kita tanpa diskon, padahal 5% lumayan ya. Ya, ya begitulah. Jadi kita sekarang langsung ke arah pulang ya. Baik, terima kasih ya kalian sudah melihat video ini. Like video ini jika memang kalian suka ya. Dan share jika memang bermanfaat juga buat kalian ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya atau di playlist saya yang lain ya. Jangan lupa ya kalian cek playlist-playlist saya. Ada Vlog Rezeki, ada DLL, ada The Bolitech. Dan nantinya akan ada playlist-playlist baru yang akan muncul ya, banyak sekali. Kalian cek. Dan bagi yang sudah subscribe di channel saya, terima kasih banyak ya kalian sudah mendukung channel saya. Tanpa dukungan kalian, ya channel saya bukan apa-apa ya. Terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, ayo jangan malu-malu ya. Di channel ini akan banyak konten-konten yang menarik, yang mungkin semoga ya bisa bermanfaat bagi kalian ya. Sebagai hiburan maupun sebagai informasi baru ya. Baik, sampai jumpa lagi dan semoga hari kalian menyenangkan ya. Bye. Came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch. I'm ballin'. I made a promise to my mom.